Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, bagi umat Islam solawat adalah hal yang tidak asing dan sering dilakukan. Solawat berarti kita memuji, memuliakan serta meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu solawat yang dikenal manjur adalah solawat Jibril. Masih banyak umat Islam yang beranggapan jika solawat hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal kebaikan solawat tersebut akan kembali kepada diri orang yang mengucapkannya. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membaca solawat, maka ia telah membuka 70 pintu rahmat untuk dirinya, dan Allah akan menitipkan cintanya pada hati manusia sehingga mereka tidak akan marah kepadanya, kecuali orang yang menyimpan kemunafikan di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak seorang pun yang membaca sallallahu ala Muhammad, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Muhammad, kecuali bahwa manusia akan mencintainya walaupun sebenarnya mereka membencinya. Berikut keutamaan dan kedahsyatan membaca solawat setiap hari. Di antaranya yang pertama, membaca solawat termasuk solawat Jibril adalah bentuk realisasi ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalankan perintah Allah dengan membaca solawat Jibril. Ketiga, mendapat balasan 10 rahmat dari Allah setiap membaca sekali solawat Jibril. Yang keempat, diangkat 10 derajatnya karena membaca sekali solawat Jibril. Yang kelima, ditulis 10 kebaikan bagi yang membaca sekali solawat Jibril. Yang keenam, dihapus 10 keburukan bagi yang membaca sekali solawat Jibril. Yang ketujuh, menjadi sebab utama dikabulkannya doa. Yang kedelapan, menjadi sebab meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh, Allah akan mencukupi hidupnya dan menghindarkannya dari keluh kesah atau penderitaan. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.